wabarakatuh. Hari ini saya mau pindahin ikan koki saya yang ini. Kemarin kan adanya di sana ya. Jadi kemarin itu akuariumnya ini retak ya guys. Retak sahabat semua. Retak. Nah, ditampal dulu ya. Bisa ditampal dulu ya guys, jadi belum ganti baru, jadi kita pakai lama dulu. Nah ini kita pindahin nanti barangnya di sini guys, di tempat filteran kolam ikan koi ya, karena kalau ikan koki digabung dengan ikan koi kalah ya, karena ikan koi ini sedikit agresif ya dibandingkan dengan ikan koki. Nanti saya pindahin ke akuariumnya. Oke guys, nah sekarang kita pindahin dulu guys. Banyak ya penduduknya. Kita serok terus. Kembali lagi ke dalam akuarium yang lama.
sudah semua masuk. Kita hidupkan filternya. Ini selesai memindahkan ikan-ikannya. Semuanya sudah pindah. Ini susunan filter. Saya seperti biasa ya. Berpindah filter talang dan filter box. Ya. Jadi banyak teman-teman saya itu bertanya, kok ikan saya baru dipelihara udah mati, padahal sudah pakai filter, sudah pakai aerator katanya. Nah jadi ikan koki ini sebelum dimasukkan ke dalam tank utama atau akuarium tempat dia itu harus dikarantina dulu guys. Jadi harus dikarantina dulu. Setelah dikarantina itu minimal itu setengah hari ya. Jadi karantina itu cukup dikasih dengan aerator dan dikasih garam ya. Nah, setelah itu baru kita siapkan akuariumnya ya, akuariumnya terus beserta dengan sistem filter. Nah sistem filter ini kalau bagusnya itu ada sistem biologisnya dan jadi ada ini misalnya apa karbon aktifnya, ada ini batu zeolitnya, ada pakai biofoam, dan kalau saya ya guys ada bioring, itu ada banyak biofoam banyak. Jadi harus dimukul dulu di sistem filternya. Nah, sistem filternya mumpuni itu insya Allah ikannya sehat guys. Ini kan saya ini dari pertama saya pelihara ya, yang dua hitam ini satu ya, satu ini sama yang hitam itu. Nah itu sekarang sudah hitam sekali ya, kemarin belinya masih kecil, sekecil sama dengan yang ini ya, jadi warna itu masih metalik. Nah sekarang sudah warna hitam pekat. Saya sekarang pakainya makan di MB Food ya. Jadi MB Food di bagian di MB Food ya, di MB Food itu ada untuk balance color, ada sama untuk pertumbuhan juga ya. Jadi di situ lengkap. Nah, ini setelah saya pakai MB Food. Nah, sebelumnya saya pakai itu Agaru ya. Saya pakai Agaru sepertinya itu di warnanya masih belum menonjol. Nah, ini saya pakai di MB Food warnanya sudah kelihatan. Ini yang kesukaan saya guys, recap.